Halo guys, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, kita akan mereview gaji para YouTubers. Kali ini channel YouTube-nya Gus Nur Syamsun. Langsung saja kita ke website Social Blade atau ke situs Social Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya Gus Nur Syamsun telah mengupload atau mengunggah video sebanyak 1068 video. Jumlah subscribernya untuk sementara 1.039.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 308.273.619. Country atau negaranya ialah ID atau Indonesia dengan tipe channelnya TIS. Gus Nur Syamsun bergabung dengan YouTuber tanggal 12 April tahun 2015. Sudah mendapat total grade B+ dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke 11.065, subscriber ranking atau peringkat pada subscribernya ke 1.191, video view ranking atau peringkat pada penayangan videonya ke 30.432, country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke 391 dan peringkat pada tipe channelnya ke 234. Oke guys, kita melihat penayangan videonya. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sama dengan 31.050, naik 21,7% jika dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir, channel YouTube-nya mengumpulkan subscriber sebanyak 80.000 subscriber. Lanjut ke statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Rata-rata penambahan subscriber hariannya 2.660 subscriber dan rata-rata mingguannya 18.600 subscriber. Dan rata-rata pendapatan hariannya $258 dan rata-rata mingguannya $1.800. Berapakah perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya? Ayo kita melihat di datanya. Perkiraan penghasilannya per bulan terendah $7.800 hingga tertingginya per bulan $124.000. Dan per tahun terendahnya $93.000 hingga tertingginya per tahun diperkirakan $1.500.000. Langsung kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 14.958,35 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan mengkonversi estimasi pendapatannya per bulan dan per tahun yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya yang biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah $7.800 jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 14.958 harga dolar hari ini sama dengan 116.675.130 rupiah. Ini adalah perkiraan penghasilan bulanannya. Kita lihat lagi per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah $93.000 jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 14.958 sama dengan 1.391.126.550 rupiah. Ini adalah perkiraan penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan dari channel YouTube-nya Gus Nur Syamsun. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.